Selamat datang di channel Nano Security Control. Menjual, memasang, dan edukasi alat-alat keamanan. Nah, sekarang kita akan coba mereview RFID Access Control. Access Control ini tipe Wigan Metal Access Control System. Tipe C30. Ini waterproof ya, outdoor. Langsung saja kita lihat dalemannya. Ada spon, oke, ini untuk tataan readernya. Buku manual. Oke, kartu garansi. Nah, ini perangkatnya. Untuk materialnya lumayan ya, ini metal ya. Nah, ini metal semua. Outdoor. Kita akan mereview dan juga akan melakukan programming setup. Jadi access reader ini kategori standalone, cuma dia tidak record ya, tidak merekam database karena beda tipe. Terkadang untuk membedakan apakah dia standalone bisa langsung reader lalu connect sama sensor MLock atau throttle. Itu ciri khasnya adalah ada keypad ya, keypad. Terus ada kabel pin, 12 pin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 pin. Dan ini pin untuk bell. Nah, cuma kali ini nggak ada M-locknya, tapi kita bisa lihat nanti di indikator kalau dia hijau berarti dia opening ya dong. Kalau dia merah dia nolak aksesnya, not access. Nah, selain itu kita membutuhkan ini power supply control. Ini adalah supply RFID access controlnya dan juga M-locknya berikut dengan exit button. Lalu kita siapkan door exit. Nah, untuk pemasangannya sangat mudah sekali. Langsung saja kita konekkan. Soket, dua belas pin, connect, dan kebalik. Oke, sudah. Nah, tombol warna merah out pertama dan hitam adalah tegangan untuk access. Kita connect ke power supply, connect ke 12 volt dan ground.
bisa dilihat ya teman-teman ya. Plus wall ground. Untuk bell pasang saja, tidak apa-apa. Untuk door exit warnanya adalah abu-abu dengan kode BTN yaitu button dan juga item sebagai ground atau com. Oke, sudah selesai. Untuk power supply merah 220 ya, tinggal sambung saja. Pastikan diisolasi atau dikasih kulit kabel supaya tidak nyetrum. Oke. Hidup. Nah, untuk akses RFID akses kontrol ini, kalau indikator merah dia siap masukkan kode program ya. Jadi kita coba tombol. Nah, kalau hijau dia berarti MLock atau throttle-nya atau semacamnya dia open, terbuka. Tergantung nanti kita kontaknya NC atau NO. Jadi NC itu normal close. Pada saat kondisi normal dia punya tegangan, tombol tidak terpencet, dia nutup, kunci. Kalau normal open itu berarti pada saat kondisi hidup semuanya dia terbuka. Selain RFID access control, power supply dan tombol, kita siapkan proximity kartu. Ini di frekuensi 125 kHz ya. Kita coba. Ini satu tidak masuk. Ini nomor 2. Ditolak. 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 Nah, ini banyak ya, ditolak semua ya. Tolak. Tolak semuanya karena belum diprogram. Jadi bagaimana cara memprogram dengan user ID dan juga etcat tab. Tinggal ditempel, tempel, tempel secara tipikal ya. Secara keseluruhan, ke semuanya. Oke. Saksikan nanti di video selanjutnya di part 2 untuk memprogram RFID Access Control Wigan C30. Oke, terima kasih. Matur nuwun.